Selamanya saya di Jakarta, lihat banyak perubahan selamanya Pak Ahok megang. Apa-apa tidak dipungut pungli. Iya, Mam. Kalau saya nih, saya merasakan sekali kan di Jakarta kan kekurangan taman buat anak-anak. Alhamdulillah rumahku dibeli untuk taman. Jadi kan ini untuk kebaikan masyarakat juga ya, Mam. Ini tuh berduaan aja, aku gak diajak-ajak. Tapi aku setuju banget sama yang Mama ngomong ya, Oma ngomong. Karena kita memang semua merasakan hasil positif, hasil kerja dari gubernur kita yang sekarang. Aku selalu berdoa untuk rakyat Jakarta, untuk rakyat Indonesia, untuk kebaikan kita semua. Kita nggak terpengaruh sama isu-isu yang selama ini berkembang. Ada isu ras, agama, dan lain-lain. Karena kita benar-benar melihat hasil kerja yang bagus kan, Mah. Jadi kita semua merasa bahwa perjuangan Pak Ahok dan perjuangan Pak Jarot masih harus dilanjutkan.